welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Via. Hari ini aku bakal bikin Korean makeup look. Jadi aku bakal coba pakai produk dari Emina dan aku cuma pakai 3 produk aja. Hari ini aku bakal cobain Magic Potion lip tint-nya Emina, Chiclete-nya dan tone up cream-nya. Oke, yang pertama aku bakal langsung buka ini dulu karena ini masih baru. Sekarang aku bakal gambar alis. Di sini aku pakai Can Make Eyebrow Liquid yang ini. Kayak gini. Ini 01 tipenya. Aku gambar alis dulu. Ini karena ini Korean makeup look, jadi aku nggak bakal gambar yang terlalu kayak precisely tajam gitu. Jadi lebih natural aja. Ini alis aku udah, sekarang aku mau ke eyeshadow. Dan eyeshadow ini aku pakai O2O karena aku ngerasa O2O-nya ini, karena aku ngerasa makeup eyeshadow ini bagus dan bakal cocok sama Korean look-nya. Jadi aku akan pakai yang gold. Apa ya? Gak tahu, gak ada tipenya, pokoknya ini. Dan aku bakal pakai di eyelid bawah juga. Ini apa ya namanya? Gak tahu, pokoknya yang di bawah mata ini sih. Pakai dengan warna yang sama yang tadi aku bilang, yang dengan yang mata yang atas ini. Sekarang aku bakal pakai yang di luarnya ini, pakai yang ini. Untuk yang atas, aku akan pakai yang agak pink ini. Oke, ini eyeshadow-nya udah. Jadi sekarang aku bakal lanjut kasih sedikit liner di mataku. Tapi nggak tebel, jadi cuman pakai di ujung aja. Ini aku pakai Oriflame Color Book Eye Pencil yang ini. Aku tarik ininya.
aku raut lagi. Ini aku taruh di sini aja. Jadi beda kan, kelihatan kan? Jadi matanya kayak lebih besar gitu. Sekarang aku bakal coba sini. Aku akan pakai maskara Maybelline. Ini tuh di semua video aku pakai ini. Udah selesai semua yang bagian mata udah selesai. Jadi aku akan kontur hidung aku sedikit masih pakai yang Auto Glow ini, tapi aku akan pakai warna yang ini, yang muda aja, yang soft. Dan aku blend pakai jari aku aja. Terus aku gak bakal highlight hidung aku terlalu gimana, karena ini Korean makeup look, jadi mereka kayak lebih fokus ke mata. Sekarang aku bakal tambahin chiclet dari Emina. Yang ini aku buka dulu. Yang ini tipenya cotton candy. Ini cotton candy Emina. Ini depannya kayak gini. Kayak gini. Dan the last-nya kita akan pakai Emin lip tint ini. Yang ini lip tintnya tipe sun glow kayak gini. Jadi aku akan pakai di luar dulu. Itu kan kayak bibirnya kan lip gradient gitu kan. Jadi aku akan nambahin pakai Lip Sensation The One dari Oriflame. Yang ini nomor berapa ya, nanti aku bakal tulis. Aku pakai dulu. Dan di blend pakai jari aja. Ini aku bakal tambahin sedikit O2O concealer di bagian bawah. Sedikit dong, kayak gini. So, ini dia
dia hasil Korean makeup look yang aku bikin dengan Emina. Untuk semua produk yang aku pakai di video ini nanti akan aku tulis di description box down below. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video aku dan nonton video-video aku sebelumnya. So, thank you for watching. Have a great day, have a great life. Bye-bye.